Oke. Kok teman-teman bisa lihat? Kok bisa ya? Kalau di dunia apa ya, di kenyataan, kalau orang langsung melihat hal ini, mereka tuh lari berterbahak-bahak. Saya Sahdan Zulhaidir Lorobesi. Ya, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan merecen sebuah video lagi teman-teman. Ya, jadi sesuai requestan teman-teman saya, kita langsung saja teman-teman merecen videonya teman-teman. Jadi yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Ya. Oke guys, kita ke video reaction yang pertama teman-teman ya. Oke, video reaction yang pertama teman-teman dari channel YouTube Pandak TV ya teman-teman. Teman-teman kalau mau nonton video aslinya segera cek di link deskripsi ya. Kita lihat pertama dulu. Iya, kenapa ya? Oh, mereka dia lagi menunggu mangsanya teman-teman. Ada tiga orang bocil yang lagi berjalan menuju arah si tukang prank ini teman-teman. Si prank ini dia sudah berjaga-jaga. Oh, langsung lari pemirsa hadirin yang berbahagia. Siapa yang tidak kaget seketika itu langsung muncul di hadapan. Wow, sangat luar biasa teman-teman. Tidak gimana nih teman-teman? Oh, di tempat-tempat sunyi biasanya itu orang-orang biasanya tuh mereka muncul di situ teman-teman ya. Oh iya. Jadi ada berapa tadi kan, yang pertama kan tiga orang guys, jadi yang kedua ini mana ya, ada beberapa. Oh, ada tiga bocil guys. Satu memakai baju hitam dan memakai peci teman-teman. Mereka tidak tahu si tukang prank ini nih sudah berjaga-jaga melahap mereka teman-teman. Wow, kita lanjut aja. Hey. Ya. Langsung pingsan guys. Iya, langsung pingsan. Kok bisa ya teman-teman? Ini ada keganjalan di video ini. Bukan saya mau apa, tapi di video yang pertama guys, video yang pertama teman-teman, si video pertama ada yang memakai kain teman-teman. Ada yang memakai kain. Jadi di video yang kedua ini mereka memakai kain yang sama teman-teman. Wow, sangat bagaimana ya, saya mau bilang, tapi itulah karya mereka. Kita tidak boleh berkomentar yang bukan-bukan teman-teman. Kalau saya salah teman-teman coba komentar di bawah ya. Ini langsung pingsan teman-teman. Ah!
belum apa ya, belum membuat saya tertawa, teman-teman. Karena video ini saya rasa biasa aja, teman-teman. Tidak terlalu membuat saya tertawa. Wow, mukanya seram sekali, teman-teman. Sangat niat sekali orang yang membuat seperti ini, teman-teman. Ini kalau di kampung saya, teman-teman, mereka berbuat begini, baru ketahuan, langsung lapis orang yang buat ini semua dapat hajar habis-habisan kalau ketahuan berbuat begini, teman-teman. Sangat luar biasa. Kita lihat, simak baik-baik ya pemirsa hadirin yang berbahagia. Terdapat seseorang memakai celana putih, teman-teman. Celana putih, asik-asik-asiknya berjalan, teman-teman. Iya. Iya. Kalau dilihat, orangnya santai sekali berjalannya. Dengan dia memakai celana panjang yang dipotong jadi pendek, baru dikasih sobek-sobek sedikit, teman-teman. Iya, baru dia punya apa ya, gaya jalannya itu loh, teman-teman, mirip model, teman-teman. Iya. Oke. Kok teman-teman bisa lihat? Kok bisa ya? Kalau di dunia apa ya, di kenyataan, kalau orang langsung melihat hal ini, mereka tuh lari berterbah-bah, teman-teman. Itu apa ya? Ih, saya tidak mau berkomentar yang enggak-enggak lagi, teman-teman. Kok bisa ya? Kok bisa ya ketemu hal-hal seperti ini langsung dia si aduh kiode masa bisa ya, teman-teman, ketemu seperti ini langsung dianggap biasa, teman-teman. Ya, inilah sebuah pembuatan video yang luar biasa, teman-teman, yang membuat orang-orang yang menonton hal ini terasa hal ini seperti kenyataan, teman-teman. Sangat luar biasa, teman-teman. Ya, kok bisa sih langsung. Tapi jujur saya penasaran sekali melihat komentar orang-orang yang melihat hal seperti ini. Coba kita lihat ya. Saya penasaran sekali melihat hal seperti ini. Oke. Dari Jajang Mulyadi, hanya di konten kuntil anak turun harga dirinya sebagai setan. Wah, wow. Itu komentar dari ini. Ada juga yang lucu dah, pertama buka langsung ketemu cepokan. Wow, ciuman, teman-teman. Wow, sangat luar biasa, teman-teman. Ini lagi ada yang komentar nih, lucu dah, baru pertama langsung ini lagi. Ada dari Kopi Susu, komentar dari Kopi Susu, anjret, prank terepik, teman-teman. Ya, prank terepik, coba kita lihat balasannya apa ya. Nah, semua tertawa habis. Nah, baru ada yang berkomentar seperti ini, teman-teman. Settingan, wow, kelihatan sekali pengemasan videonya itu ya, teman-teman, kelihatan sekali. Emang epic karena ada yang kena prank. Ini prank yang nya settingannya. Padahal gak bagus, tapi Anda sampai percaya itu Anda yang kena prank. Oh, maksudnya begini. Kalau kita percaya hal ini bukan settingan, maka kita sendiri yang kena prank, teman-teman. Oh, seperti begitu ya. Banyak sekali yang komentar seperti itu, teman-teman.
Ya, walaupun semua video emang settingan, tapi seru juga. Dah, gue bisa ketawa. Thanks ya buat kreator prank. Oke, jadi si ini teman-teman, Mita Sidik ini berkomentarnya itu dia komentarnya negatif, positif teman-teman. Sekalipun dia tahu itu settingan, tapi dia mendukung terus video yang dibuat kreator ini teman-teman. Oke. Mantap, bikin terhibur. Lanjutkan Mbak Kun. Ya, saya like aja ya, teman-teman. Oke. Halo Mbak, Kunti nanti dong dipeluk kamu. Ya. Oke. Tapi kalau kita lihat, teman-teman yang menilai sendiri apakah ini videonya settingan atau enggak. Tapi menurut saya, settingan ataupun tidak settingan, teman-teman, itu adalah karya mereka, teman-teman. Sekalipun kita menontonnya itu kelihatannya settingan, kita harus menghargai itu karya mereka, teman-teman. Kita harus like, komen, dan subscribe. Apa kalau tidak, mereka tidak bersemangat lagi membuat konten, teman-teman. Kita harus hargai apapun konten mereka, teman-teman. Ya. Harus hargai apapun konten mereka, teman-teman. Iya. Karena apapun yang mereka buat, itulah hasil karya kreatif mereka, teman-teman. Oke. Jadi saya tidak mau, saya di sini cuma membuat konten yang menurut yang saya reaction itu cuman sekedar menghibur teman-teman. Teman-teman yang menilai, teman-teman. Oke. Jadi jangan pernah menjelekkan-jelekkan sebuah karya seseorang, teman-teman. Oke, jadi next time video, mungkin itu saja video dari saya. Next time video, bye-bye.